Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di HP. Untuk kesempatan kali ini, di HP akan membagikan tips penting seputar bunga miana atau tanaman hias miana. Terkadang karena tanaman yang kita rawat banyak, tidak sempat memperhatikan secara detail, tiba-tiba tanaman layu. Dan setelah kita cek untuk pangkal batang ini busuk, bisa teman-teman lihat untuk bagian bawah pangkal batang yang mendekati akar ini mengalami pembusukan. Untuk itu jangan langsung dicabut, kita berikan tipsnya. Caranya begini, kita tekuk seperti ini, kemudian kita tutup lagi dengan media di sekitarnya, media tanah. Ini cara yang mudah, sederhana, bila mana tanaman miana mengalami kebusukan seperti ini. Nanti akan tumbuh akar-akar baru. Jadi jangan langsung dicabut, lakukan saja seperti ini. Bila teman-teman semuanya punya tanaman miana yang tiba-tiba layu, bagian pangkal batang yang mendekati akar sudah kropos dan busuk, silahkan diperlakukan seperti ini. Belokkan dan ditekuk, kemudian ditambah lagi dengan media di atasnya. Cara mudah dan efektif untuk miana bisa tumbuh normal kembali. Ini info singkat, tetapi saya rasa ini penting buat teman-teman semuanya yang mengalami seperti ini. Ini selesai. Untuk daunnya ini sudah layu parah seperti ini. Setelah ini kita taruh saja di tempat yang teduh tapi cukup cahaya, jangan sampai di tempat yang gelap biar tidak busuk. Penyiraman kita lakukan biar tanaman cepat kembali segar. Dan setelah perlakuan ini, nantinya akar-akar baru akan cepat tumbuh dan mensuplai nutrisi bagi tanaman miana, sehingga tanaman miana akan tumbuh kembali dengan normal. Ini kita siram biar media basah. Dan ini adalah 5 menit setelah perlakuan, menunjukkan tanda kemajuan, sudah kembali segar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.